ada lagi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, Pak Amin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih bisa mereview unit-unit mobil yang ada di Agung Mobil yang buat referensi panjenengan yang cari mobil bekas. Monggo sampai langsung ke Agung Mobil, Pak Amin. Jangan lupa selawat salam selalu kita panjatkan pada Nabi aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Diharap persahabatan iso. Amin amin. Tulungane konggone Kanjeng Nabi. Oh, sebagai umat muslim, Pak Amin. Iya, iya. Ya kakek selawat jeneng. Heeh. Pokoke kudu akeh-akeh selawat nek pengin lagu tulungane konggone Kanjeng Nabi. Nah, di sini kita menyediakan seperti biasa dari harga 30 sampai ratusan juta ada di sini. Alamatnya Desa Lampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Bandung, gitu. Iya, iya. Nah, Jalan Raya Bandung Perigi nanti ada tulisannya juga Agung Mobil di tepi jalan. Untuk mobilnya yang banyak itu ada di masuk gang 200 meter ya. Nah, situ sampean bisa milih, bisa tukar tambah, bisa bawa mekanik monggo, test drive di sini juga bebas. Maksudnya nego di sini ya. Nego di sini. Namanya mobil bekas itu pasti ada kurang lebihnya. Ya. Jadi teliti sebelum membeli, sama teliti dulu sama cek dulu unitnya bebas enggak apa-apa. Boleh saja di sini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi kalau ada kekurangan saja. Tetap dikondisikan, Mas. Nah, oke, Pak Amin, kayak ini yang baru datang ada satu unit Grand Livina. Ini Grand Livina ya. Ini baru datang ini. Ini Grand Livina tahunnya 2011 ini, Pak Amin. 2011. Ini 2011. Warna hitam ini warna kalau curahnya Livina tahun 2011 ya. Kayak hitam-hitam. Kan? Semu-semu biru itu ya. Birunya metalik gitu. Nah, ini tapi harganya cuma lihat dulu dalamannya. Nah, ini kalau yang 2013 dashboardnya. Ini harganya kita jual harga manual transmisi, cerita juga masih bagus, Pak Amin. Ini kita jual 89 juta ya. 89 juta masih bisa kurang di lokasi ya. Masih bisa kurang. Sekarang ini di Agung Mobil banyak murah. Mas langsung aja sampean OTW. Banyak sekali unit lainnya. Wuling ini 2021. Nah, ini juga ready. Jadi angka 100 juta. 100 juta sudah dapat Wuling 2021 cuma minusnya pajaknya off satu kali dua kali. Pajaknya off sekali tapi yo ya tetap murah ini Wuling misalnya 2021 ya biasa kita jual 110 108 itu 2018. Ini 2021 udah beda lagi, udah new lagi ya. Ini grill depan lain, kita jual 100 juta aja ya. 100 sangat murah sekali. Langsung sampai ke lokasi. Masih banyak lagi lainnya, Pak Amin. Iya. Itu loh, merapat ke tempat aku mobil welcome. Harganya sangat murah, memanjakan customer. Konsumen dimanja. Ada lagi satu unit ARV ini tahunnya 2015, ini warnanya silver. Ini yang matic transmisi, Mas. Matic transmisi ban-bannya sekitaran 75%. Jangan lupa ini untuk ARV tahun 2015 ini unitnya atau mobilnya no lakban. Dalam arti no laka, no banjir. Nah, angkanya juga cukup lumayan murah nih. Sama Mas Agung tadi dipesankan harganya cukup lumayan lirih. 179 juta. Itu pun masih bisa nego. Pajak panjang maksud bulan 5 plat kalengnya 2025. Nah, ini matic transmisi. Kita lihat interior dalam maksud matic transmisi. Is okay kendaraannya. Harganya tuh 179 juta. Monggo. Kantun Nyumangga nih. Sigi. Ada lagi nih satu unit Xenia atau Daihatsu Xenia LI ini tahunnya 2008 sudah VPTI maksud. Ini agine nganjuk kota angin. Motornya tinggal make ini yang untuk 3 baris. Nih, motor sejuta umat. Motornya ready, masih ready. Kanton welcome di angka 79 juta. Goyangnya tipis loh tapi ini motornya ready masalahnya. Monggo.
Di aku nggak racing mobil, ada ini satu unit Hilux. Ini tahunnya 2015. Ini maksud, ini asli kelahiran Tulungagung. Ini bak, dari baknya aja batiknya masih utuh, ready. Nah, intro dalam juga tidak bisa diragukan. Masalahnya ban ini tembus tahun 2015, kilometer masih low. Ini yang turbo sudah, Mas. Ini yang saya single cabin. Ini yang turbo punya. Nah, ini asli kelahiran Tulungagung. Oh, Tulungagung. Jadi ini harganya sekitaran 168 juta. Itu pun masih nego. Kendaraannya ready, masih ready. Minusnya tinggal dua, nego sama motong ayam, sedeko panganan mateng. Nek duwe kendaraan Hilux single cabin iki padha karo duwe perusahaan. Apan wong lanang metu mesti koyo-koyo-koyo. Monggo, Mas. Kegemarannya kaum hawa atau ladies. Ini harganya cukup lumayan murah. Ini Serion RS, ini tahunnya 2007. Warnanya nek wong ketel warnanya silver gold. Mas-masan. Jadi wong presiden rumah tangga nukokne mobil plus mas-masan. Nah, ini kita lihat maksud. Nah, ini harganya cukup lumayan murah. 75 juta masih nego. Ini Cheon masih milik Daihatsu. Ini yang matic transmisi masjid. Interior dalam ejan seger kok dawet. Matic kok Wendy? Iya. Kok murah? Iya, wis to los. Ning aku mobil enggak ada yang mahal. Asalkan dapat untung sedikit diculkan, diloskan. Oke, 75 juta masjid. Nek pengen terpesona dengan unit, welcome, welcome. Tukuneng. Ada kendaraan keluarga, tapi benar-benar eksekutif kelas. Masalahnya VW. Wong Leo. Montere beliau masjid. Wah. Iki tahunnya 2006, Mas. Karena ini asli Alfa T Jerman, Pak. Kelas BIV. Alphard Mas, Alphard Jerman. Mobil Eropa tapi nyamanane, kenyamanane wis tidak diragukan, Mas. Ini sudah sliding door. Jadi iki nek milik Eropa, keelektrikane tidak diragukan. Tahan banting, Mas. Coba tak ngakan. Gila, Mas. Tak starter. Gila, Mas. Dari depan juga bisa. Interior dalamnya jam mewah, Mas. Loh. Mas. Nah. Kalau urusan keelektrikan Jerman tidak ada lah. Diragukan produk Jerman. Untuk meeting is okay. Untuk TV-nya juga ada. Untuk majelis taklim is okay. Untuk audisi cateran is okay. Harganya cukup lumayan murah, Mas. Harganya. Kakinya, Mas. Harganya cukup lumayan murah, Mas. 140 juta nego. Sliding door. AC ini per kepala. Nah, eksekutif kelas. Solar lo, Mas, tenaga. Iya, tenaganya turbo. Smart turbo. Smart kuwi ku api, ya toh. Bagus, turbo kuwi kuat. Ya wis pinter. Smart kan pinter, api. Ya toh. Turbo kuat. Ya wis pinter, ya wis kuat. Alah, koyo. Pajaknya sangat tidak mengganggu birokrasi dapur, murah. Terus podo karo Avanza. 140 juta. Nego.
Ada lagi satu unit Xenia yang all new punya. Ini tahunnya 2013, warna putih, letter S. Ini Mojokerto masih. Barang istimewa Mas Yun. Dan city mewah. Harganya juga cukup lumayan murah Mas Yun. Ini sekitaran 116 juta. Seger motor. Jangan kok dawet. Wong pinter macai. Pinter macai. Ya gila. Pajak juga panjang 1 tahun utuh ini. Utuh 1 tahun. Ini harganya 116 juta. Masih bisa nego. Monggo, welcome, welcome. Ada lagi ini satu unit R3 ini yang all new punya ini. Satu unit R3 yang all new punya. Ini tahunnya 2018. Ini tangai penasaran naik. Ini tipe DGX 2018, harganya 160 juta koma. Pokoknya koma ini tipis. Welcome. Ada lagi satu unit kendaraan Innova. Ini tahunnya 2008, sudah Euro. Platnya sudah AG. Ini sekitaran 117 juta. Welcome juga. Murah-murah. Bensin, ya. Bensin tapi Euro. Euro itu PVTI ngono maksud. Mitsubishi Kuda Grandia. Harganya cukup lumayan murah. Letternya juga AG. Ini udah ada body wall-nya. Interior Range Rover Mas. Interior Range Rover. Kedalamannya mewah. Mewah. Soalnya pepet sawah kae to, tapi memang mobilnya mewah, regone sing murah mewah. Oh, regone murah. Gila. Regone 50 jutaan, komane papat 55 nego. Gila. Dan sewager kok dawet. Iya, mulane Grandia di double. Regane 54 juta. Nego. Xenia SI 1.3 tahunnya 2011, warnanya green color atau bulu kera, bulu mukaku. Ini borong ini lagi gue borong sih. Resi, ideal. SI family. Sing paling bombastis, nah regane murah Mas. 85 nego. SI loh, 1.3 loh Mas Yud. SI, 1300 cc. Yuk liwat Pak, wong 2011. PWDI, 85 juta. Pengen murah nih. Satu unit Terios TX, AC udah double blower, tahunnya 2008, letternya lokal. WW. Wilayah Sidoarjo. Bombastis. Ya lah, nomor bayi sangat puluh songo, neko tipis, gila. Montore jan, orang isi dempul, interior dalamnya masih jan, mempesona. AC ini, wah ngelok pak men. Gila, warna hitam. Pajak hidup loh Mas Red, pajak hidup loh. 99. Welcome. Nek ra cepet-cepet ya payu. Sementara ini masih ada. Engko akeh wong nonton ya sold out nek ra cepet-cepet. Roh gambar sret calling lop ning marketing aku mobil, nomor ada, telepon, DP is okay. Kijang kerjasama Indonesia Jepang. Satu unit Toyota Kijang Kristal. Ini yang dicari orang-orang masuk. Yang 1.8 ini udah injek bensin apa solar mas? Bensin tapi irit mas, wong 1.8 kok. Si digulai wong-wong si tak kata emang loh. Masalahnya ora boros, dia injection, injek. Harganya 65 juta. Manual ya? Manual transmisi. Warnanya biru ke, hijau gendul. Hijau. S. Hijau botolan kan? Hijau gendul. S. Jombang, Kota Santri. 65 juta nego. Monggo. Satu unit R3 yang harga murah,
harga ipin-ipin lirih tahunnya 2013 ini. Warnanya hitam, corane manis, 17, kayak umur 17 tahun. Lho, montore masuk tok, ini masih dicuci sama angkrang-angkrangnya aku mobil. Iku wape bujang ini. Nah, ini itu wane kene, bangka tapi rumpayu-payu. Montore mobilnya nolak ban. Dalam arti nolaka no banjir. Menurut saya tinggal dua, ngenyang sama motong ayam. Harga ini luwiri Mas Lur. 110. Ini arek-arek ngelampir sedulur yo iki. Pekerjaan nih Agung Mobil. Jadi ada jangan lupa 108 juta. Welcome ae. Nek wis ndelok YouTube ya. Masalahnya satelit loh, cepet dan payu. Monggo. Oke Mas Yud, selamat sore. Ini ada satu unit Aireo, Suzuki Aireo, tahunnya 2003 Mas. Untuk mobilnya plat B, tapi pajaknya panjang. Tapi tahun depan ganti krepiak. Monggo, dicek dalam-dalamannya Mas. Interiornya belum dibersihkan Mas, baru datang unitnya, tapi bersih mobil-mobilnya. Monggo. Yeah. Aireo 2003 ini kita buka harga 59 nego. Nggih. Lek isih kurang murah langsungnya merapat di garasi Agung Mobil. Nego di sini los pokoknya. Murah-murah, oke. Okay.